belum, Nak? Sudah, Ibu. Kenapa? Atan, kamu tahu tidak? Hari ini, negara kita akan menyambut hari kemerdekaan. Oh, betulkah, Ibu? Iya. Hari ini, Ibu dan Ayah akan bawa kamu ke Stadion Merdeka. Wah, seronoknya. Tapi, Atan mau pakai baju apa? Dengarin ya, Atan. Hai anakku, tahukah kamu negara kita menyambut hari-hari mulia, hari merdeka. Inilah baju, baju Melayu kebanggaan kita. Cuba Atan pakai baju Melayu ini. Tapi dengan segera ya, Nak. Baiklah, Ibu. Warnanya sesuai dengan Atan. Iya, Atan. Warnanya sangat sesuai dengan Atan. Sangat mudah digayakan dengan samping dan seluar panjang. Kalau Atan mau tahu, baju Melayu ini sudah termasyhur dari zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah Melaka. Bukan itu saja, tahu. Orang India, orang Arab dan Eropah juga sangat bangga memakai baju Melayu kita. Apa benar, Ibu? Iya, Atan. Tapi, kenapa Ayah punya jahitan tengkuk berbeza dari Atan? Oh, jahitan tengkuk Ayah dan Atan berbeza kerana jahitan tengkuk Ayah dipanggil teluk belanga. Kalau yang Atan punya tu dipanggil cekak musang. Dengar ini, Atan. Baju Melayu diberi nama sangat termasyhur dari dahulu. Baju Melayu diberi nama cantik dipakai oleh teruna. Dipakai dengan samping dan celana, songkok dan kancing jadi pilihan. Samping diikat pelbagai cara mengikut pangkat dan juga darjat. Atan, kalau Atan mau tahu, golongan panglima gemar mengenakan celana gaya guntingan Aceh seperti kain sarung. Tetapi golongan raja gemar mengendangkan celana gaya guntingan Cina. Oh, betulkah, Ibu? Iya, Atan. Baiklah, Atan. Ibu mau bersiap pula ya. Baiklah, Ibu. Kalau Atan mau tahu, baju kurung ini berasal dari perkataan Mesir yang bermaksud baju longgar. Oh, patutlah Atan lihat baju ini sangat cantik digayakan. Iya, Atan. Baju kurung ini sangat sesuai dalam gaya hidup orang Melayu yang mementingkan adat kesopanan. Dengar ini, Atan.
Jahitannya sangat kemas dan sesuai dengan budaya kita. Iya, Atan. Lihat ini, Atan. Yang ibu gayakan ini adalah kurung pahang. Potongannya sedikit kembang di bawah. Ibu gunakan selendang sutra sebagai pelengkap gaya. Wah, ibu nampak cantik, sopan dan asli. Terima kasih, Atan. Oh ya, kita sudah terlambat. Pergi panggil ayah kerana kita harus segera ke Stadium Merdeka. Oh, baiklah, ibu. Ayah, ayah. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Kalau Salemah orang yang bijak, negeri kita apa namanya? Kalau Salemah orang yang bijak, negeri kita apa namanya?